Kok jangan dong. Mau minjam, mau minjam. Hah? Makanya beli lo. Aduh. Keren kan? Mantap kan? Oh, gitu lo. Nih, motor lo nih, motor. Oh, gua balik, gua biarin mak gua lo lihat aja lo gua beli. Bodoh. Rik, pinjem dong, Rik. Gua Rik. Rik, masa mainan gua kecil-kecil, Rik. Tuh. Rik, pinjem dong. Duh, Mas. Tadi Mas Dimas tadi mau tadi nyariin mobil ya? Iya. Ada yang hilang. Tadi nyariin sih pas kita mau main ya. Kan, pas kita mau main, mana mobil kurang satu, kemana nih gitu kan. Yang ini bukan yang merah. Bentar dulu kali ya. Rasanya, apaan sih? Ini Erik nih sama Rafi dapet dari mana? Punya Erik, punya Erik. Enggak, tadi gue ngeliat doang, makanya gue ngeliat. Lu ngembat-ngembat juga berarti dong. Enggak, gue ngeliat doang. Gue ngeliat doang. Kayaknya ini ya, yang tadi kita mau pake. Ini kan, ini nih kayaknya. Erik nggak mungkin punya yang kayak gitu. Iya. Ampun gembel lu. Kayaknya iya benar ini. Benar, soalnya keren banget ini. Mobilnya gede banget. Iya, keren nih. Banget. Punya abang bener. Dua. Ya, ini mainan apa? Bukan punya kan. Oh, pantasan bingung gue punya mainan gini. Cobain dulu bener enggak? Cobain bener enggak, Mas? Oh, dia mainan. Kayak sih iya. Kayak lu bener punya dia pasti. Tuh. Kan, bener. Oh, iya benar. Nah. Emang ngeliat di mana tadi? Enggak, tadi lihat di situ aja di samping jalan. Bang, ini terus, mainan apa sih, Bang? Pengen dong, Bang, main-main. Enggak, ini aja sih hobi-hobi kami aja gitu nah, kan. Nah. Kita ngobrol dulu, ngobrol aja. Iya, coba kepo kan. Bang, pengen main-main ginian juga. Sini, Bang, sini, Bang. Gua mau ambil mobilnya ya. Ya, maaf deh. Tadi ngeliat doang. Jadi ini mainan apaan sih, Bang? Kok beda sama mobil-mobilan saya? Iya. Mobil saya segede gini tuh. Ya lalu belinya kan di itu. Dulu kami juga awalnya main itu, main apa mobil yang kecil gini. Kecil gini kan. Sini. Nah, iya. Terus naik. Jauh-jauh amat sih lu. Aduh. Naik ke yang agak gedean dikit tuh. Yang kayak gitu. Yang tamnya trek tuh oh, ya kan. Oh, mini 4WD. Iya. Mini 4WD. Ini kan remote control kan berarti kan? Iya. Remote control. Masuk jenis remote control. RC. Tapi sebelum kita soal tanya remote control, kita tanya dulu dong Mas dari mana. Iya. Oh iya, emang sebenarnya kalian tuh dari mana sih? Iya. Komunitas mainan ginian. Iya. Ini nama komunitasnya apa nih, Mas? Jakarta Timur Remote Control. Oh, Jakarta Timur. Jadi komunitas Jakarta Timur Remote Control. Berarti jadi Jakarta Barat sebelah sini ya? Timur kan Timur. Kan nanti timur. Jakarta Timur. Tadi dibilangin. Enggak, berarti sekarang baru ada di Jakarta Timur doang komunitas kayak gini? Enggak. Dari Indonesia udah ada. Oh, ini chapter-nya Jakarta Timur ya, gitu. Iya. Oh, chapter Jakarta Timur. Timur. Oh. Ya. Tapi gitu. Untuk ini dari Jakarta Timur Remote Control kan? Ya. Jakarta Timur Remote Control. Singkatannya JTRC. JTRC. Dari kapan sih itu JTRC? Kami terbentuk waktu itu ada 5 orang tuh ya. Ada 5 orang. Kami awal mula main-main aja biasa gitu kan di ya ini kayak barusan nih, kan di lapangan basket waktu itu. Lalu udah mainan ginian? Untuk udah, tapi yang masih level ya level basic. Level bawah ya kan. Udah gitu kami terbentuk rame 18 Januari 2015. Oh. Itu kami mulai agak banyak kayak kan. Jadi waktu banyak. Pertama kali beli main itu dia tuh masih remote control yang beli. Iya, yang beli iya. yang sinyalnya masih kita bilang masih megahertz ya. Kalau ini kan ini udah 2,4 GHz nih di sini. Oh, yang biasa ada di pasar-pasar gembrong gitu-gitu ya. Nah, pasar gembrong. Terus berubah jadi yang rakit gini dari kapan nih? Ini kan berarti bisa bilang ini RC-nya rakit ya? Iya. Rakit, betul. Gimana tuh? Kapan jadi, tuh? Kami setelah mendalami yang level bawah itu kok rasa ingin yang nyoba yang barunya kok ada gitu kan? Rasa nggak puas gitu yang sinyal yang rendah itu. Kemudian kami cari-cari info, lalu ada yang nawarkan yang ini, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini udah kita bilang
proporsional banget gitu kan. Oh, udah siap kontes. Udah propo. Gitu. Nah, udah orang gitu. Hobi bilangnya udah propo gitu. Jadi proporsional di singkat propo. Oh. Jadi kalau yang ini itu steeringnya kita bisa atur lebar steeringnya, kemudian tarikan gasnya kita bisa atur. Oh. Nah, seperti itu. Speednya. Bisa dibuka enggak itunya? Nah, boleh. Nah, ini ya. Dari kepada kalian agak-agak ini ya. Nyaru gitu. Mending ininya boleh diberesin gak? Gini enggak, ngantar aja. Ngantar aja. Temen-temennya yang datang ya? Apa itu, kenapa gue bilang, kenapa biasa gue bilang rakit? Nah, karena isinya begini. Tuh, ya. Bisa dicoplok. Seperti bisa dicoplok kayak Tamiya tuh. Ini Tamiya. Sini nih bang, ke kamera sini ini bang. Cuman ini doang. Nih, kesini nih bang. Nih, kiri. Tuh. Ke kamera kiri, sini. Kiri nah. Doang. Nah tuh, lihat isiannya, jeroannya. Tuh, isinya tuh begitu. Nah ininya. Ini casing kan, ya, bodinya. Ini tuh plastik. Ya, patah lu barang orang nih. Covernya. Nah. Iya. Terus dari remote control yang cuman beli langsung main sampai kerakit gini nih, bukannya ngerakitnya tuh bukannya kayak Tamiya ya. Tamiya kan cuma pasang masang dinamo masang mending gear. Dinamo kan cuma dipasang doang, bukan digelilit sendiri. Nah, kalau ini gimana nih? Jadi kalau ini kita ada yang siap gas istilahnya ready RTR turan. Ya kan, ready to run, sama yang ARTR, jadi ada istilah almost ready to run, jadi hampir siap jalan gitu kan. Oh. Nah, jadi kalau yang beli sasisnya aja, itunya aja tuh ya, belum nggak sama giniannya nih ya? Belum. Itu ya kita beli satu-satu gitu kan, ngerakit satu-satu, tapi kalau ada yang beli jadi, sama bodinya, sama baterai, udah kita bisa langsung gas kayak gitu. Oh, nah, kayak main Pixi. Ya. Kemen Pixi dulu main jadi, sepeda. Jadi, enggak bentar tapi apa? Ngerakit sendiri sih itu lebih puas. Seru karena lebih seru. Bisa tergantung selera kita gitu. Iya, ya. Tergantung. Belajar dari ngerakit. Mana pertama kali buat ngerakit begini-beginian? Nah, awalnya kita lihat orang nih kan main-main nih kan. Wah, orang kok bisa enak gitu mainnya ya. Udah gitu cari informasi lah kita kan, cari referensi di apa yang kita udah kenal Mbah Google itu kan. Nah, si Mbah Pinter itu kan. Nah, udah kita cari-cari info di situ. Lalu kita cari toko-toko yang kita anggap rekomend gitu kan. Untuk menjual spare part. Part-partnya. Oke. Ini tahan dulu obrolannya. Dulu nanti kita bakal ngobrol lagi. Ada, tapi sebelumnya gua agak sedikit enggak mengerti ya. Ini dari tadi Dimba ya. Ini kayaknya gua merek lo excited. Yeah. Abis ini kita iklan, abis iklan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di GADO-GADO. Apa aja boleh. GADO-GADO apa aja? Boleh! Masih bersama komunitas Jakarta Timur RC. Wah. Dan sekarang mobil-mobil udah banyak. Ada mobil yang off-road, ada yang ini, dan segala macam. Woi! Ini udah banyak sekali. Nih. Ah. Ini kalau dilihat ini yang untuk mas? Ini off-road. Oh, adventure. Iya. Adventure. Yang ini untuk mobil-mobil biasa. Yang drift ini ya. Bisa nganterin anak sekolah nggak nih? Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau lihat VT dari mereka dulu. Ini dia, kita lihat dulu. Video tentang remote control. Nah. Wah. Nah ini bisa beneran dikasih, bisa kan? Bisa nganterin anak gini sekolah. Ini jenis yang jenis ini ya. Jenis tapi beneran bisa ngangkat gitu gak? Bisa narik. Bisa narik gitu. Bisa. Tenaganya kuat juga ya? Tenaganya kuat juga ya? Kan dia tergantung torsi. Nah ini. Nah ini juga nih. Jadi seperti itu oh, yang... Jadi memang ada lombanya juga ya? Iya. Jadi ada beberapa event juga. Open untuk gitu. Beberapa kelas. Di depan juga ada event. Itu kalau kecelup gitu nggak apa-apa. Semua itu elektriknya sudah kita waterproof. Yang ini? Nah. Oh gitu. Dia udah kenal pot beneran ya nggak? Nggak ada. Event baterai juga waterproof tuh? Baterai waterproof. Sudah tinggal nutupin plastik. Semuanya tuh yang... Iya. Ini sampai dilapisin karet ini. Ayam. Ini apa nih? Ini apa? Punya nggak nih? Bentuk jersey ada apa nih? Itu mungkin RC motor dimodifikasi. Dimodifikasi bentuk curut gitu. Iya. Ayam. Ini mah orang iseng nih. Turut ke Bonato, Bos. Gato, Bos. Om.
Ih, bahaya. Itu, kecepatannya sampai seperti itu yang yeah. yang elektrik yang pakai baterai. Oh. Sebenarnya ini pun juga sama seperti itu speednya. Cepetnya ya. Nah, cepetnya. Kalau yang ini dia drone. Model drone. 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 Kami belum mencoba untuk yang drone itu. Nah, ini ini pesawat ya. Ya. Lumayan ya. 3,5 juta. Risikonya itulah. Wah, waduh anaknya. Anaknya. Mati enggak deh. Enggak. Nah, ini apa lagi nih? Cuma kalau asik sih. Kalau yang kalau di komunitas kalian ada yang main pesawat juga apa? Depan mata dia aja enggak ada. Khusus mobil aja. Iya, khusus yang di darat aja dulu. Tapi ini pesawat juga ya. Apa nih? Nah, kan kalau ini air model. Aduh. Waduh, tepat sekali tepat sasarannya. Pas. Nah, ini mobil juga nih. Ini apa nih? Oh, adventure juga. Ini ya macam traksas. Traksas. Itu dia. Itu video-video video sih. Jadi memang remote control tuh banyak banyak. Jenisnya, tipenya. Kalau di komunitas kalian apa yang terfokus itu mobil aja kah? Ya, sementara mobil terutama yang drift. Kita yang fokusnya, Tapi yang ini juga ada. Ya, kayak gini. Ada beberapa yang punya tapi belum kita belum ikutin beberapa event. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Nah, oke, okay, kita tanya. Tapi kalau yang drift udah ikut event. Yang drift udah berkali-kali udah. Kita mau tanya nih, sebenarnya cari apa part-partnya untuk ngerakit mobil kayak gini susah enggak sih? Di sini di Indonesia. Sudah mudah, sangat mudah sudah sekali. Mudah. Udah banyak. Indonesia sangat mudah. Banyak toko-toko yang sudah jual ini spare part. Dari di material memang. Juga ada di material. Material pendukung aja, pendukung beberapa. Iya, baut-baut gitu. Jadi memang ada yang jual khusus-khusus untuk part begini ada ya? Ada. Sebenarnya dibutuhin tuh apa aja sih untuk yang paling pentingnya deh? Enggak, yang paling sering dibeli deh. Gitu. Yang paling sering dibeli ini contohnya ini ya, penggerak roda. Nah, penggerak roda ini di sini ada namanya belt. Mm-hmm. Oh. Jadi belt ini kalau putaran tinggi, makin sering digunakan, makin aus dia, kan? Nih, belt. Kemudian ini kayak rantai motor gitu ya. Iya. Oh, iya. Motor metik kan ada yang pakai ini. Iya, belt si belt-nya. Kemudian ini ada penggerak utama, gear. Spur namanya. Yang mana yang hitam? Ya, yang hitam ya. Nah, gear-nya yang hitam itu ini. Ini penggerak utama, yang penggerak dari motornya yang kecil nih, namanya pinion. Nah, ini seperti ini dia. Iya, ini di lock. Ini penggerak gigi keduanya. Oh, jadi itu yang sering aus. Terus kalau dalaman itu sama dalaman ini beda atau enggak? Beda banget. Kalau yang ini memang didesain untuk sedan dia. Kalau yang itu memang didesain untuk yang dari kakinya juga beda kali ya. Oh, jadi itu ada baterai ya. Tadi kalau kalian yang ada yang kotak gitu ya. Iya. Itu baterai kotak. Itu baterai. Baterainya seperti ini dia. Nah, baterainya yang pasti bisa dicas lah ya. Iya, bisa dicas. Baterainya Dan semua berarti isinya ini udah waterproof. Yang ini dong ya. Enggak, kalau baterai saya rasa semua